Kita percaya telah berjaya menyelesaikan 21 kes pecah rumah dalam kawasan IPD, dalam pentadbiran IPD Gombak sahaja, iaitu Selayang. Selayang ini termasuk kes ini ada 12 kes. Jadi yang di Balai Gombak ada 3 kes, di Rawang ada 3 kes, Balai Polis Desa Jaya ada 3 kes. So antara modus operandi yang digunakan oleh kumpulan ini ya, dua orang ni dan dipercaya ada lagi rakan yang masih bebas, melakukan aktiviti pecah rumah ni dari rumah-rumah yang kosong di antara waktu petang lah, dalam pukul 3 atau pukul 4 sehingga pukul 8 atau 9 malam. Itu tempoh dia, itu je tempoh-tempoh yang diambil peluang oleh suspek ataupun kumpulan ini untuk melakukan jenayah pecah rumah apabila orang keluar. Banyak orang keluar pergi mungkin dinner dan balik dia tengok rumah dah kena pecah. Dan mereka ni suspek ini juga mensasarkan rumah-rumah tu, adalah kebanyakan yang rumah di China, China banyak yang China dia target dia. Sebab dia pun orang turunan China juga. Ya. Okey, apa yang dibuat ialah apabila penghuni rumah kosong mereka masuk memecahkan grill mangga solek tu, pintu sliding dipecahkan ataupun diumpil dan dibuka menggunakan peralatan pecah rumah yang telah diubah suai. Antaranya ada Allen key tadi kita tengok, tadi bersuai kunci untuk kunci solek tu pun ada juga diubah suai. Jadi mereka menggunakan ni untuk memecah masuk dalam rumah-rumah ketika penghuninya tiada.